Sobat, kembali lagi dengan vlog Salaka 95. Siang ini saya berada di daerah Bojong Menteng, Bekasi, mau ke wisata air yang bernama Situ Rawa Gede. Kabarnya, situ atau danau dengan taman dan suasana yang keren ini awalnya adalah sebuah rawa yang tidak terurus dan tempat pembuangan sampah. Setelah dikelola oleh KPPL Bojong Gede, sekarang berubah menjadi wisata yang bagus. Buat sobat yang gemar berselfie, banyak sekali spot-spot foto menarik di sini. Nah, siang ini di situ Rawa Gede juga saya beruntung bertemu dengan ketua KPPL situ Rawa Gede, yaitu Pak Rizda. Assalamualaikum Pak Rizda. Waalaikumsalam. Iya. Situ Rawa Gede ini kedepannya mau dijadikan tempat wisata apa nih Pak? Ya, mudah-mudahan kedepannya situ Rawa Gede Bojong Menteng ini bisa berkembang sehingga senantiasa selalu memberikan kebermanfaatan
bagi masyarakat luas. Amin, 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 amin. Terus sekarang lagi banyak dibangun nih kan Pak ya? Apa ya. Nih, apa nih wahana-wahana yang mau dibangun yang baru nih, yang nanti pengunjung bakalan betah ya kan di sini kan? Ya memang kita dari awal terus melakukan pembenahan terkait kondisi situ yang amat sangat mengkhawatirkan. Untuk itu kita terus berupaya keras untuk menata lingkungan di situ Rawa Gede Bojomenteng. Jadi per bulannya itu minimal bat kami akan ada sesuatu hal yang baru. Contohnya yang ada di belakang kita ini nantinya akan menjadi sebuah dermaga. Insya Allah kita kasih ini nama Dermaga Matahari, karena memang bertepatan dengan sunset. Kalau pas sore hari itu di situ Rawa Gede Bojomenteng ini sunsetnya itu sangat digandrungi oleh para pecinta. Amin, amin. Senja. Bagus lah ya, keren ya. Bagus ya. Iya. Jadi nanti kedepannya pasti masih bertambah lagi wahana-wahana di Situ Rawa Gede ya Pak. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya, yang pertama tetap ikuti protokol kesehatan. Siap. Karena memang masih masa-masa pandemi, wajib masker. Yang kedua, jaga kebersihan dan ketertiban. Yeah. Untuk kebersihan itu sendiri, kami mengajak untuk bekerja sama dengan melakukan hal terkecil dengan tidak membuang sampah sembarangan, tapi meletakkan sampah pada tempat yang telah kami sediakan. Yeah. Jangan sampai dulunya kawasan Situ Rawa Gede ini adalah kan tempat sampah. Yeah. Setelah berubah menjadi wisata air, mereka menjadi penghasil sampah lagi. Nah, jangan sampai demikian. Untuk itu kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban. Dan yang ketiga, kami juga mohon kerjasamanya kepada para pengunjung untuk tidak membawa makanan dari luar. Karena kami juga tidak ingin Anda menambahkan debit sampah untuk masuk ke area Situ Rawa Gede Bojomenteng. Nah, perihal ini juga kami bertujuan untuk membangkitkan perekonomian lokal atau membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar. Itu agar Situ Rawa Gede Bojomenteng ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar Situ Rawa Gede Bojomenteng. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Rizda. Semoga Situ Rawa Gede sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Rizda. Kita lanjut lagi menyusuri situ. Di depan kita banyak warung-warung makanan dan minuman. Kita bisa menikmati pemandangan sambil makan dan bersantai di balai-balai atas air ini. Harga makanan dan minumannya juga terjangkau, jadi nggak usah khawatir sobat. We'll be right back.
kasih telah menyaksikan vlog kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Salam semangat.